keuangan itu kalau bisa kita putar di lingkungan, hanya memaksakan unsur modern, tapi juga kita bisa mengkolabkan dengan unsur sekarang itu udah bukan masalahnya kita bawa diri kita keluar cari pekerjaan, tapi kita bawa pekerjaan ke alasan kita datang itu apa, entah itu tempatnya ramai, tempatnya bagus, banyak cewek-cewek gitu atau gimana, itu kita cocokkan. Udah hampir semua pemuda pasti pikirannya jerempet-jerempet ke sini. Oke teman-teman, oke. Hari ini kita ada di Gedung Pandang. Oke. Puncak Jian. Dan di sini bareng teman-teman saya di Rumah Kreasi. Kenalin satu-satu. Saya Dimas. Dimas. Dan saya Dadang Winarianto. Nanti kita cantumin Instagramnya kalau mau di follow. Ini pakai kaos Rumah Kreasi sama brand lokal ya ini. Gimana, coba ceritain dulu tentang ya, mana dulu nih? Brand lokal kaos kita. Oh. Sebelumnya kita bahas dulu brand Stars ini. Salah satu foundernya adalah ya saya sendiri dan juga Mas Dimas juga ikut sebagai ownernya, pengelola usaha clothing ini, Stars Upwear ini. Ini juga bagian dari Rumah Kreasi sebenarnya, dimana setiap kali komunitas ini bikin sebuah acara sosial, misal ya kayak bagi sosial atau nyumbang-nyumbang dan sebagainya, itu pendanaan kita di Rumah Kreasi itu berasal dari penjualan kaos salah satunya. Masih ya Bu. Iya Bu. Iya. Niki saya buatin tabak gula sing iki. Oh iya. Tabak gula. Masih ya Bu ya? Iya. Kopi dia datang. Kopi. Siap. Lanjut ya. Oke. Dari penjualan kaos. Nah, dari situ kemudian muncul beberapa orang yang memang punya passion di bidang kaos. Ya, salah satunya saya dan juga Mas Dimas. Ada satu lagi, Mas Nindro juga bikin salah satu brand kaos lokal. Itu ya kita mulai dari Rumah Kreasi karena keinginan dari member-member sendiri, dari teman-teman khususnya dari per individu itu, kedepannya kita pengen setiap member punya usaha ya, kira-kira seperti betul itu. So, jadi ini adalah buah dari apa yang kita latih selama ini di Rumah Kreasi. Oh, berarti selama ini Rumah Kreasi memang melatih anggota-anggotanya untuk mandiri gitu ya, untuk membuat suatu usaha sendiri. Ada yang usaha kaos, ada yang udah dua ya sekarang yang kaosnya, ada Star ya, sama Dreamland. Dreamland Co. Nah, sekarang kalau mau pesan-pesan produk Star bisa di mana? Di Instagram @starsartwear. Oke. Nanti kita kalau mau intip-intip, mau apa namanya, tanya-tanya boleh ya nanti ya. Iya. Oke. Jadi kita mau memperkenalkan lebih jauh tentang Rumah Kreasi ya, tentang apa keinginan kita atau cita-cita kita untuk menuju desa modern. Masa depan. Masa lah depan ya. Lah ya. Dengan Rumah Kreasi itu gimana, konsepnya gimana, terus kita mau perjalannya seperti apa gitu ya. Kita ambil bagian sebagai salah satu komunitas ya, mungkin sebelum kita mengajak banyak orang, kita menjadi sebuah percontohan. Salah satunya seperti tadi, kita mulai bisnis di bidang clothing. Ya harapannya ke depan, karena sekarang apa-apa udah luas kan, udah internet kita mau jual apapun dari manapun udah bisa. Jual apapun bisa, dari manapun bisa. Jadi nggak seperti zaman dahulu yang kalau kita jualan harus di tempat ramai yang mungkin banyak orang lewat. Nah sekarang nggak perlu seperti itu, tinggal kita tagkan foto, pajang di internet itu ya udah lumayan kan. Sekarang kan banyak contohnya. Nah, dipermudah dengan internet ya. Makanya kita bangun brand kayak semacam Stars Upwear, kayak semacam Dreamland Co. Ada juga dari Anda sendiri kan dulu Bebatuan Berkah juga kan. Nah, itu kan basisnya online. Nah, dari situ kemudian kita bisa mendatangkan pembeli yang dari luar daerah. Nah, untuk
perputaran ekonomi di daerah, kayak misalkan Start Adware. Nah, setiap orang yang beli brand Start Adware, nantinya keuangan itu kalau bisa kita putar di lingkungan kita. Nah, caranya ya kita bangun base-base ekonomi yang ada di kita. Misalkan kebutuhannya nanti akan ada konveksi, sablon, dan sebagainya. Kenapa kita harus manfaatin orang di luar daerah kalau di daerah sendiri punya potensi? Berarti dengan usaha kita sendiri dan kita memajukan potensi yang ada di desa, seperti seperti tadi konveksi, jadinya kita dapat apa memajukan desa dengan cara membuat lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan. Dan juga ada satu lagi program yang mungkin kedepannya akan kita akan kami dari Start Adware kembangkan, yaitu Starting. Nah, Starting itu hampir kayak semacam kafe, kayak semacam kedai. Di situ kita jual kopi, jual makanan, tapi kita baru mulai nge-brandednya. Nah, itu yang pertama kemarin kita datangi adalah petani kopi Bapak Subur yang ada di Desa Cian. Kita beli cherry dengan harga normal, dan kemudian tanpa penawaran. Soalnya ini ya, kita perlu tekankan bahwasanya kalau kita membeli sesuatu produk di desa kepada petani langsung, kenapa sih kita harus nawar gitu loh? Kalau kita ke mall atau ke mana, ke Indomaret, Alfamart gitu kan, biasanya kita tanpa nawar kan, kita udah mau beli. Tapi kenapa kalau sama petani-petani kopi yang ada di desa, penjual-penjual kecil, kita nawar gitu loh? Kalau ingin memajukan desa sekitar, memajukan lingkungan sekitar, ya kita lebih menghargai lah perjuangan dan apa yang mereka lakukan ya. Seperti kopi tadi, kita nggak usah nawar lah, seperti itulah. Ya, kita inginnya sebagai percontohan dalam artian pemuda yang mungkin sekarang lebih banyak ilmunya, maksudnya ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu cara penjualan baru. Kita bayangkan brand-brand yang ada di luar sana yang udah punya nama, itu rasanya nggak jauh beda dengan kopi-kopi lokal, tapi dia bisa menjual lebih mahal. Nah, itu karena dia punya ilmunya. Nah, dari situ kemudian kita sebagai pemuda, kita sebagai orang yang bisa sekarang media di mana-mana, kita bisa belajar dari mana saja. Nah, bagaimana kita meningkatkan kualitas produk itu? Nah, agar nantinya kita bisa menghargai para petani tersebut. Nah, jadi itulah pentingnya peran pemuda, bukan hanya bukan hanya memaksakan unsur modern, tapi juga kita bisa mengkolabkan dengan unsur-unsur yang sudah ada atau unsur-unsur tradisional. Misalkan untuk orang-orang yang sudah berumur, ya tidak perlu lagi ya kesana kemari buat cari pekerjaan lah. Minimal dia punya pekarangan, bisa ditanamin kopi, dari hasil kopi itu kita beli, kita proses, kita bikin harga yang lebih bagus lah. Karena bukan buat kita, kita cuma memproses, tapi buat petani itu sendiri. Gitu. Siaplah bagi, jadi buat teman-teman di luar sana, lebih menghargailah apa namanya pekerjaan orang di lingkungan kita, seperti petani kopi. Nanti juga ada mungkin petani apalah, petani sayuran, petani padi atau yang sebagainya, kita lebih menghargailah. Iya. Sekarang itu udah bukan masalahnya kita bawa diri kita keluar cari pekerjaan, tapi kita bawa pekerjaan ke dalam desa. Oh, iya, gitu. Kan seperti tadi yang saya ceritakan, kalau dulu kita bikin apapun, misalkan kayak semacam toko, warung, harus di keramaian, dan di keramaian adanya di kota. Nah, sekarang kita bisa panggil orang lewat kota. Iya, orang kota lewat Instagram mungkin. Nah, di sini ada spot bagus, di sini ada kafe yang bagus. Alam kita masih bisa lah untuk ngundang orang gitu kan. Jadi pinter-pinteran kita, kreativitasan kita untuk membuat orang-orang lain itu datang menuju ke desa kita sendiri gitu. Jadi itu peran pemuda sih soalnya. Kalau biasanya kan yang sering-sering hunting foto ataupun sering-sering ke tempat-tempat yang Yahud untuk foto itu kan biasanya anak-anak muda biasanya kan ya. Jadi anak kapel. Kita yang lebih mengerti kebutuhan kita sendiri. Kita sesuaikan. Misalkan kita datang ke suatu tempat, jadi kan pertanyaannya
alasan kita datang itu apa? Entah itu tempatnya ramai, tempatnya bagus, banyak cewek-cewek gitu atau gimana itu. Itu kita cocokkan. Udah hampir semua pemuda pasti pikirannya jerempet-jerempet ke sini. Nah, itu kita manfaatkan. Nah, tempat potensi di desa kita yang bisa memanggil seperti itu. Nah, gitu sih. Pokoknya kita berusaha lah untuk meningkatkan pariwisata desa kita dan juga bisa sekaligus bisa membuat orang-orang di sekitar atau masyarakat di sekitar itu bekerja diuntungkan lah. Diuntungkan. Dari sektor mungkin yang kita bangun, misalkan kita kembangkan di sektor pariwisata, nanti orang-orang sekitar bisa jual hasil bumi. Gak cuma hasil bumi saja, mungkin batu yang mulanya nggak laku gitu diceti terus kemudian dijual terus di branding misalkan oleh-oleh dari khas desa sini itu bisa loh ya. Bisa ya, tergantung kreativitas sih. Walaupun nanti kalau sampai rumah dipandang kruatu dibuat, tapi kan oleh-oleh gitu loh, itu bagaimana cara kita kalau di situ potensi hidup, segalanya bisa hidup gitu loh. Ngomongin masalah usaha tadi, kayaknya sekarang udah mulai bangkit lah ya, kayak semacam kopi juga udah banyak.